hari di rumah itu terhitung kemarin ya, itu 24 hari di rumah gitu. Kegiatannya ya, seperti apa di rumah mungkin biar makan, gak bosen. Tidur, badan memelar, semua udah gua gak pangkas. Sengaja kok? Males ngapa-ngapain juga, males gitu. Jadi ya kayak ini selesai kerja ya pulang, gak kemana-mana lagi. Yang paling bosan kan anak-anak biasanya, seperti apa? Kalau yang udah mulai ngerti bosan itu ya Bertrand ya. Ya dia udah mulai ngerti arti kata bosan. Jadi ya saya mencoba menerangkan ke dia bagaimana. Kalau dia lebih lama bahkan dari saya, dia udah sebulan lebih. Sebulan, iya pas, sebulan. Dia di rumah, jadi harus menjelaskan ke Sinyo kalau ini sebenarnya bukan nggak bisa pulih, jadi semua bisa pulih. Jadi saya harus yakinkan anak-anak. Jadi kita harus terus selalu berdoa setiap malam. Jadi ya bahasa orang tua sih ke anak-anak supaya dia tidak bosan gitu, dan mencari permainan-permainan yang anak-anak bisa main gitu. Ini mau yakinin diri kerja lagi nih keluar rumah. Takut juga nggak sih? Takut, tapi ya gimana? Sama kayak teman-teman semua kan, ya kita harus bekerja. Kita ya maunya kerja dari rumah, ya maunya kerja dari rumah. Tapi nggak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, ikutin anjuran pemerintah, kayak kita naik berkendaraan di mobil juga ikutin arahan dari pemerintah gitu. Beteran kangen ngapain sih untuk keluar itu mungkin apa yang diucapin dia? Dia kangen manggung, dia kangen nyanyi, dia kangen pegang mic katanya. Dia cuma pengen pegang mic. Ya udah itu kan ada mic-nya, oh nyawa pegang aja gitu, nggak mau maunya di panggung besar gitu. Jadi ya normal lah. Jadi selama baru pas sudah sebulan ini baru dia ngucapin kata bosen. Kok kemarin sempat Sarwenda ada pengetahuan negatif gitu dari netizen karena makan makanan yang mewah gitu. Sedangkan di luar kan posisi itu sedang gitu. Itu gimana sih kok? Enggak, saya emang nggak nanggepin yang kayak gitu. Karena ya semua orang punya banyak waktu akhirnya di rumah. Jadi komentarnya yang gak hal yang gak. Jadi ya selama kita nggak ngerugin orang lain ya nggak ada masalah. Kok dibalik kebosanan itu kan ada sisi positif juga. Maksudnya jadi lebih banyak bersama segala macam. Seperti apa sisi positif? Banyak sisi positif. Memang sih, tapi akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kalau seorang wanita itu kalau di rumah ya, suntuknya kayak apa, jenuhnya kayak apa. Jadi kita bisa ngerti dari sisi situnya sih, dan dari segi pekerjaan yang ada di rumah ya akhirnya ya semuanya aja kita lakuin deh, daripada kita duduk makan, habis makan udah makanan udah kita makan, ujung-ujungnya pasti gue yakin lo semua juga pasti makan udah paling enak mie lagi sama telur. Iya kan, udah paling nikmat. Habis itu kena angin hilang. Tapi serumah jadi tambah bobotnya nambah berarti kok. Bertrand nambah dia sekarang ini berapa ya, 46. Berarti dari dia datang sampai sekarang ini dia nambah 10 kilo. Itu selama sebulan kok. Apa? Sebulan 10 kilo. Iya, selama udah di udah sama saya jadi tambah 10 kilo. Cepet banget. Biasanya kan cuma dikit-dikit. Ini langsung tambah 10 kilo. Baru tadi malam dihitung. Kalau saya udah enggak berani nginjek timbangan. Tapi udah berasa ya kok. Takut. Apa? Udah berasa ya agak-agak gimana? Iya, sekarang saya udah enggak suka huruf M lagi, sukanya huruf L. Jadinya enggak apa-apalah, yang penting sehat deh biar aja. Maunya sih jaga makan, tapi lu gimana di rumah apalagi kegiatannya kalau nggak makan, ngosrek, segala tempe apa aja gue goreng, apa aja gue oseng gitu. Jadi mengingat tepung cuma diaduk pakai telur gue jadi makanan apa aja, jadi ya yang penting ada kegiatan gitu, yang penting ada kegiatan. Bapak-bapak biasanya kalau sekarang ini Bapak jadi punya keahlian baru, misalkan ya jadi bisa masak, jadi bisa ngajarin anak ini yang tadinya mungkin mereka kurang menguasai gitu. Kalau Ruben gimana? Kalau Wenda cuman gini doang, akhirnya ngerasain kan bagaimana nginjek dapur. akhirnya jadi ya saya bisa merasakan hal itu gitu. Jadi bagaimana dia juga udah dari subuh biasanya kan, kalau ini kan sekarang semua yang ada di rumah mau gak mau kalau udah bosan jenuh, buka meja lagi, nonton lagi, buka handphone lagi, ke dapur lagi, udah gitu doang. Sampai nyuci piring aja gue lakuin semuanya. Hal-hal biasa yang gak dilakuin veteran dulu akhirnya dilakuin sekarang, apa mungkin kok? Gak ada perubahan sih soalnya. Di rumah semuanya nyiptain gak... lagu mungkin kok? Nah kalau nyiptain lagu dia gak mau, karena dia takut sedih katanya. Berarti kan gambaran hati dia saat ini lagi
sedih gitu. Jadi dia tidak mau akhirnya kata-katanya jadi berlarut-larut dan membuat dia jadi sedih. Saya rasa sih saya tidak mau meminta dia. Kan saya bilang, Onyo ada lagu gak Nyo? Kalau ada lagu kasih tau ayah ya gitu. Ada tapi Onyo gak mau, ah lagunya sedih, gak mau gitu. Jadi ada yang lagu buat tetap kasih semangat buat petugas medis, cuman dia sedih banget lagunya katanya. Saya juga belum dengar, tapi kalau anak saya gak mau, saya gak pernah paksa. Oh ya udah Onyo gak usah udah. Udah pokoknya gak usah sedih-sedih, gak usah ada apa lagi, kita harus semangat. Padahal itu kata-kata buat ayahnya sendiri. Jadi saya harus semangatin dia. Itu keluar gak dari PDB untuk nanya keadaan kita? Ada, kita tetap video call. Tetap video call, tetap komunikasi sama opa-omanya, sama papanya. Mereka sebelumnya sempat khawatir juga gak apa namanya separuh di Jakarta lagi gitu. Enggak ya, karena mereka juga udah di rumah juga. Mereka di rumah juga nggak kemana-mana, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi hobis. Apa yang dirasakan kita ya sama kayak yang ada mereka juga. Gitu. Berarti mereka semua di rumah. Semua di rumah. Walaupun di NTT nol ya katanya. Yeah. Gitu. Jadi tapi mereka disiplin banget tetap di rumah dan itu keren banget. Hobisnya.